Lagian kan ini gedung kosong, Pak. Gak ada orang sama sekali di sini. Ya, paling yang ada juga setan. Loh, tapi kan Bapak orang. Siapa bilang saya orang? Setan! Halo warga, jangan lupa subscribe ya, sama klik tombol loncengnya, oke? Gini amat ya Den hidup kita, lagi-lagi jaga pos ronda. Iya Bun, nikmatin aja, apalagi baru dapat kopi gratis dari Pak No. Enak. Bener Din, meski rasa kopi ini pahit, tapi justru itu yang bisa bikin mata kebuka. Tumben lo bijak Bun. Siapa dulu dong, Bono? Secangkir kopi lebih jujur, pahit tanpa menyembunyikan pahitnya, warna hitam tanpa malu mengakui warnanya. Woho, gila lo, udah kayak motivator. Jelas dong. Din, tapi gue bosen deh jagain komplek mulu, jadi pengen ke mall gue. Anda ya, warga yang di komplek kita ada yang punya mall. Iya Din, pasti gue numpang mulu tuh di mallnya. Numpang ngapain Bun? Tidur lah, kan pasti ada kasur sama AC-nya, jadi gak usah bayar listrik di rumah. Bener juga lu. Assalamualaikum, para penjaga pos ronda yang anda cintai. Waalaikumsalam, Wan. Tumben amat, Wan. Ente malam-malam kemari. Wah, sayang sekali. Kalian udah pada beli kopi. Awalnya anda mau traktir kopi. Tapi, karena udah ada kopinya, ya tidak jadi ada traktir. Ya, alasan aja ente. Tahu nih, kalau mau traktir mah, traktir aja Wan. Lah, daripada mubazir kan. Tenang aja, dua kopi juga aja masih sanggup kok ngabisin. Gak baik loh Bon, minum kopi banyak-banyak. Banyak alasan. Ente kesini mau sombongin apa lagi? Maaf nih, Aina bukannya sombong. Susah deh emang kalau sultan dari Orok. Gini, Ana mau ngasih kabar. Kalau Ana baru aja nih beli mall. Ya, biasalah. Ana mau ngajak kalian ke mall yang baru Ana beli. Kalau kalian mau, nanti Ana juga ngajak Tito. Wah, Din. Doa lu langsung terkabul, Din. Bener juga ya. Ternyata omongan adalah doa. Kalau gitu, kenapa gua gak doa aja ya? Gua yang punya mall. Ya juga ya. Udah Din, ente gak usah mimpi. Mendingan besok kalian semua pada kumpul ya depan rumah Ana siang-siang. Nanti berangkat bareng Ana. Kalau gitu, silakan deh lanjut jaga pos rondanya. Ana mau balik dulu. Iya Wan. Akhirnya, kalian sampai juga. Nanti, kalau udah sampai mall Ana, jangan pada norak ya. Yaelah, Wan. Gak apa-apa kali kita norak. Kapan lagi ya kan? Ada temen yang punya mall. Tahu nih, Ente, Wan. Gimana sih? Udah, pokoknya jangan bikin malu Ana deh. Tenang, gak bakal bikin malu kok. Tapi malu-maluin. Udah, gak usah pada ketawa. Buruan, ayo kita berangkat. Naik mobil deh. Thank you.
Pan, ente yakin beli mall ini? Yakin lah, Pan. Ente beli ini mall harganya berapa, Wan? Kok gini amat bangunannya? Mahal lah, Tit. Ente mah nggak akan bisa beli. Sombong amat. Tapi bener, Wan. Ente nggak salah beli nih. Siapa juga yang mau datengin mall serem kayak begini? Kayak habis kebakaran gitu. Serem dari mana, Din? Unik kayak gini kok. Ana sih yakin bakal rame banget nanti. Apalagi nih yang spesial di sini. Kalian tahu nggak apanya? Apanya emang, Wan? Kata penjualnya sih, basement-nya. Basement emang apa sih, Wan? Basement itu kayak ruang bawah tanah gitu, Din. Wih, kece banget. Bisa main petak umpet dong ya. Ya udah deh. Ini Ana mau cari basement-nya dulu kalau gitu. Lah, ente belum tahu emang basement-nya gimana? Ya belum lah. Biasa, Sultan mah beli tanpa harus ngeliat. Ini ruang bawah tanahnya, Wan. Iya, Ban. Mana tanahnya, Wan? Ente, Din, malah ngelewak. Gelap banget ya, gak ada penerangan apa, Wan? Lampu gitu, kek. Ya, kan Ana baru sekali kesini, Tit. Untung, Ana perginya bareng kalian ya. Aduh, gak ada yang bawa senter atau HP gitu nih. Tenang, Bon, untung ku selalu bawa. Emang paling siap sedia deh si Udin. Wan, jangan muter-muter gini dong, pusing tahu. Gimana ya, Bon? Kita lagi kesasar ini. Ana nggak tahu mau parkir di mana. Tapi nggak muter-muter gini juga kali, Wan. Hahaha. Iya ya. Aduh, maaf. Lagian nanti mau kemana sih, Wan? Ini kan buat parkiran banyak tuh. Ana lagi cari kantor Ana di sini. Nah, kayaknya ini nih kantornya nih. Seram amat ya kantor ente. Kayak udah gak ditempatin lama. Udah, turun aja. Ayo, kita masuk ke kantor Ana. Wih, gede juga nih kantor dalamnya. Mana kursinya empuk lagi nih? Wih, meja kantornya banyak juga ya, Wan. Ya jelas lah, Sultan gitu lah. Wan, kamar mandi di mana ya? Ana kebelet nih. Di belakang kayaknya, Ban. Din, temenin gue dong, takut nih. Yaelah, Bon, manja banget lu ah. Tahu lu, Bon, cowok juga. Ya udah dah, gue sendiri aja lah. Gue bakal nunjukin kalau gue adalah lelaki sejati. Hahaha. Aduh, nyesel juga gue sendirian. Mana nih lorong gelap banget lagi. Kaget ya, Mas? Mimpi apa gue semalam? Bisa perincil cantik begini? Iya, Neng. Kaget nih. Mau kemana, Mas? Ini, mau ke kamar mandi. Oh, agak jauh itu loh, Mas. Mau aku temenin gak? Buset, ya mau lah. Gak usah, Neng. Mas bisa sendiri kok. Yakin nih, Mas. Gak mau ditemenin. Iya, Neng. Neng, kok malam-malam gini di sini sih? Ngapain? Iya, aku ngejagain kantor ini. Mas mau ikut jagain bareng aku? Mau, Pak. Bon, lu lama amat sih ke kamar mandi doang. Yaelah, Din. Ini gue lagi ketemu cewek cantik nih. Apaan sih? Niko lu ya? Lah, kagak, Din. Jelas-jelas, tadi gue lagi ngobrol sama cewek cantik yang lagi jagain ini kantor. Tapi kok tiba-tiba hilang ya? Mana ada orang sih, Bon, di sini? Jelas-jelas, tadi Wan Sutri yang buka pintunya, pakai kuncinya dia. Oh iya, baru inget gue. Jangan-jangan
Dia hantu. Nah, bisa jadi tuh. Wah, kabur. Eh, Bon, Bon. Lu gak jadi ke kamar mandi. Woi, woi, woi. Jangan tinggalin gua, woi. Lo berdua kenapa pada lari-larian sih? Iya, kayak habis dikejar hantu aja sih. Iya. Iya apa? Emang kita habis dikejar hantu. Lu aja kali, Bon. Gua kan cuma ngejar elu. Yeah, mana ada sih hantu di kantor Ana? Pada nyium bau aneh gak sih? Iya, gua nyium. Wah, gak enak banget. Aduh, jadi mual gue. Iya nih, ini mah kayak bau bangkai tikus. Apa ada tikus mati ya? Tapi kan tadi pas kita datang gak nyium bau apa-apa, Wan. Wah, mulai gak beres nih. Udahlah, Wan, kita pulang aja yuk. Ya udah deh, ayolah kita pulang aja kalau gitu. Aduh, gimana nih? Pintunya gak bisa dibuka. Dobrak aja kali. Enak aja. Pintu kantor Ana mau didobrak begitu. Gimana sih, Wan? Kita gak kunci ini, gak bisa kebuka. Lah, kan emang pintunya Ana kunci, Din. Bilang dong dari tadi, Wan. Jangan bikin panik. Hei, kita muter-muter basement dulu aja ya. Ana mau lihat-lihat. Gak usah aneh-aneh deh, Ente, Wan. Iya, Wan. Kita langsung pulang aja lah. Perasaan Ana gak enak nih di sini. Oke deh. Ente inget gak sih, Wan, jalan keluarnya? Ana lupa, Tit. Tadi kita lewat mana ya? Mirip semua sih. Wan. Di sini lagi ada pembangunan ya? Hah? Mana mungkin, Din. Ini kan bangunan udah jadi. Terus, kata orangnya sih, udah gak ada pembangunan lagi. Lah, itu banyak kulit siapa dong? Lah, iya. Kita samperin dulu deh. Enggak. Ente aja sana kalau mau nyamperin. Tit, temenin Ana ya. Wan. Ana ngajarin nemenin ente deh. Loh, kenapa emang nih, Tit? Ente gak nyium bau bangkai lagi apa? Nyium sih. Tapi... Wah, kabur! Wah, kenapa kalian ketakutan gitu? Udah, nanti aja ceritanya. Aduh, ente kebiasaan banget sih, Wan. Suka ngerem mendadak begini. Maaf, Bon. Ana mau tanya ke satpam dulu tuh. Mumpung ada satpamnya. Permisi, Pak. Maaf, mau numpang tanya. Iya. Ada apa nih? Kok rame-rame? Gini, Pak. Ana baru aja nih beli mall ini bersama basement-basementnya. Loh, setahu saya, mall ini sama basementnya nggak dijual, Pak. Karena memang sudah lama nggak beroperasi. Loh, tapi Ana udah beli kok, Pak. Ada buktinya kok surat-suratnya. Sebentar ya, Ana ambil dulu di mobil.
Lah, nggak mungkin. Masa cuma daun sih? Gimana? Ada nggak, Pak? Ini, Pak. Kok yang saya temuin cuma daun ya? Wah, itu mah pasti ditipu. Pasti dijual dengan harga murah, kan? Aduh, anak kena tipu. Oh iya, Pak. Saya mau tanya. Dalam kantor itu ada cewek cantik ngapain ya, Pak? Alah, paling itu si Imah. Dia mah sering tuh gangguin-gangguin gitu. Ganjen emang dia. Lah, gua abis digodain hantu dong. Kalau kuli, Pak, tadi Ana lihat banyak kuli pada berjejer lagi tiduran. Emang lagi ada pembangunan di sini? Ah, boro-boro kuli. Listrik di sini aja padam semua, Pak. Lah, terus yang Ana lihat siapa dong? Ya, paling itu mayat bekas kecelakaan di mall ini. Aduh, serem banget sih. Lagian kan ini gedung kosong, Pak. Gak ada orang sama sekali di sini. Ya, paling yang ada juga setan. Lah, loh, tapi kan Bapak orang. Siapa bilang saya orang? Hei, mau kemana? Sini temenin aku dong.